Dimulai pada tahun 1860, di sekitar alun-alun Semarang, banyak para pedagang yang berdagang di bawah rindangnya pohon johar. Para pedagang tersebut melayani pembeli yang kebanyakan adalah para tamu besuk dari sebuah penjara yang berada di sisi timur alun-alun Semarang, yang bernama Penjara Jurnetan. Kemudian pada tahun 1920, pemerintah kota Praja Hindia Belanda merencanakan sebuah proyek pembangunan pasar. Dan hingga pada tahun 1936, dimulailah pembangunan pasar yang kemudian rampung dan selesai pada tahun 1939, yang diarsiteki arsitek Belanda berdarah Yahudi bernama Herman Thomas Karsten. Herman Thomas Karsten adalah arsitek pelopor tata kota modern pada zaman Hindia Belanda. Beliau juga merancang beberapa pasar di kota Semarang. Pasar Johar diresmikan pada tanggal 9 Juni 1939, dan pasar ini berdiri di sisi timur alun-alun kota Semarang. Pemerintah kolonial sendiri harus mengorbankan sebagian alun-alun Semarang untuk dijadikan pasar. Sebelumnya alun-alun Semarang adalah tempat untuk beberapa acara sosial dan tempat parade militer tentara Belanda yang menggantikan lapangan parade plan di kota lama Semarang. Pasar Johar adalah relokasi dari 5 pasar-pasar kecil yang dahulu tersebar di sekitar penjara Jurnetan. Pasar-pasar tersebut adalah Pasar Pedamaran Lor, Pasar Pedamaran Kidul, Pasar Beteng, Pasar Pekojan, dan Pasar Jurnetan. Pasar Johar pernah dinobatkan sebagai pasar termegah di Asia Tenggara pada tahun 1955. Dalam perkembangannya, Pasar Johar kemudian merambah dan memakan habis bagian yang tersisa dari alun-alun Semarang. Alun-alun Semarang yang semula tersisa di depan Masjid Besar Kauman Semarang, mulai dibangun sebuah pasar baru bernama Yai Permai pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia.